Assalamualaikum, balik lagi di channel Teteh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi yang menonton. Bagi yang baru berkunjung di channel Teteh, selamat datang. Semoga kunjungannya menjadi motivasi Teteh ya, untuk selalu kreatif dan membuat konten-konten yang bermanfaat. Kegiatan Teteh hari ini diawali dengan beberes kamar ya, yang super berantakan. Maklumlah, punya dua balita ya, Mak. Apa Mama masih sibuk juga nih dengan tugas kesehariannya? Dan ini kedua anak teteh ya, yang udah rapi, udah teteh mandi ini, dan si kakak pun lagi nonton kartun. Sekalian aja teteh beberes juga nih di ruang tamu. Teteh suka terlebih dahulu nyapu-nyapu dulu ya di karpetnya. Lanjut di sini teteh nyapunya pakai sapu halus ya, sapu inju kalau di sini. Kalau di tempat kalian mama apa namanya nih? Lanjut sapuin ke semua area ya, Mak. Sekalian juga ya, ini Teteh suka ngebersihin area atas atap-atapnya. Kalau ada kotoran, sekalian Teteh sapuin. Beginilah kondisi rumah sederhana yang Teteh tempati saat ini ya. Semoga secepatnya punya rumah sendiri ya, Mama. Amin. Gimana nih doa-doa Mama semua? Apakah sama ingin punya rumah sendiri, Ma? Lanjut nyapuin area depan ya, Ma. Ini area depannya seperti ini. Masih sederhana juga ya. Dan ini aku masih nempatin rumah orang tua ya, Mak. Belum punya rumah sendiri. Doain aku ya, Mak. Semoga secepatnya punya rumah sendiri. Amin. Dan ini kegiatan selanjutnya, Mak. Aku mau buang sampah dulu. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya, Mak, video kali ini. Dan next kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Hatur nuhun dan assalamualaikum.